Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Master Papilis. Di sini gua mau mereview liquid. Liquid apa? Liquid berry mochi. Disingkat BBM. Di sini gua udah pernah nge-review ya, tapi yang bukan botol kaca, dia botol plastik yang zaman dulu. Kalian boleh cek di videonya di channel gua. Halo. Di sini dia kemasannya dia pakai kardus lah, kardus kotak. Nah, udah bercukai. Di sini ada logonya lagi. Berry mochi. Di sini Coco Hero 57. Ini nikotinnya dia pakai Hero 57. Dia collab dengan Hero 57. Buka. Belum dibukanya bau mochinya udah kecium banget sama bau blueberry. Lamaan. Lamaan Nur langsung kita robek kayak. Oke, ini dia. Gua di sini pakai yang 3 mini. Ini 3 ya. Gua pakai yang 3. Ini botolnya isinya 60 mili. Baunya mochi banget sama bau blueberry. Karena fresh picking harus strong. Baunya mantap kali ini, Lur. Baunya pulen banget. Udah ditetes di kuku lah, lamaan. Oke, Lur, udah gua tetes. Coba kita rasain liquid berry mochi. Gua di sini pakai tes aja dulu. RDA Druga V2. Gua di sini pakai coil NI 80 24 AWG. Gua lilit 6 lilit ya. Telur. Gua di sini pakai kapas bakun. Pas inhale yang gua rasain itu mochi dibarengin dengan blueberry yang sangat balance. Terus terakhirnya ada rasa manis. Rasa sama yang dulu nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Rasanya hampir sama. Walaupun beda botol, rasanya hampir sama. Oke, Lur, harganya berubah. Yang dulu kira-kira 150, sekarang turun jadi 125. Itu tergantung di vape store tempat kalian ya, yang jual, tergantung yang jual. Pas exhale yang gua rasain itu sama aja sih rasanya kayak gitu, tapi rasanya ini sangat bold. Dia manisnya dapat, TH-nya dapat. TH-nya dia apa ya, khas lah Hero 57, khas Hero 57. After taste-nya rasanya mochi. Mochi sama blueberry. Blueberry-nya tipis. Manisnya nggak terlalu manis. Pokoknya pas. Oke, Lur, cukup sekian video dari gua. Jangan lupa like and subscribe. Subscribe dulu ya. Subscribe, Lur. Oke, Lur. Jangan lupa subscribe. Oke, salam dari gua. Master Papi Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, not bad.